aku ngerasa semua peran yang ada di makna perkawinan ini udah ikonik banget. Jadi awal-awal diliatin dan ditawarin untuk screen test aja, aku udah mulai deg-degannya dari situ. Bahkan belum reading, belum syuting, baru screen test itu udah deg-degan. Bisa nggak ya gitu. Cuma lagi-lagi setelah baca skripnya bagus banget. Rasanya kalau misalnya aku melewatkan kesempatan ini cuma karena takut, karena perannya dulu ikonik sekali, rasanya sayang banget gitu. Jadi berat sih memang, tapi karena sutradaranya menyenangkan, teman-teman main pun menyenangkan, jadi rasanya pun syutingnya juga jadi lebih ringan. Skripnya tuh buat aku bagus banget. Aku yakin banyak perempuan yang merasakan sedikit banyak hal yang sama dengan Mbak Ambar, dengan Bulinar gitu. Jadi buat aku sayang sekali untuk dilewatkan. Jadi itu biasanya pertimbangan pertama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!